Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Dan tak lupa juga di page yang terbaru ni, page CJO Juice. Selamat datang kepada semua. Wah, first time nak buat kat CJO Juice punya page ni. Tak pernah-pernah lagi buat buat. Tapi sebelum awak nak start apa-apa, kita ada something yang lain sikit lah. Bonus video untuk korang. Nak tahu apa dia? Okey bang, kali ni saya cek betul-betul eh. Cek lah. Okey. Ah, kau ni. Ibang, kena bang. Macam kelakar. Lain kan? Kelakar tak? Jangan lupa vote. Okey, sebenarnya kita ada berbagai video lagi sebenarnya. Contohnya di page CJO Juice dan di IG CJO Juice. Page Facebook dan IG CJO Juice. Dua-dua CJO Juice sama-sama. Jangan lupa follow sekali ya. Alang-alang tu. Okey, jadi kita dah merepek-repek sikit ni. Jadi kita dah boleh kot ke tajuk utama kita, iaitu Warty Guard. So yang ni adalah yang terbaru daripada yang Wakwa dapat lah. Yang ni yang Wakwa baru paling dapat. Worthy. Ui, lain macam dia punya ni. So yang ni adalah salah satu pot yang Wak dah try sikit. Sebenarnya Wak dah try sikit. Jadi dia punya pergi dia lain macam, sebab dia lain sikit daripada yang lain-lain. Jadi seperti benda yang korang tahu, kita sebelum ni dah ada. First kali lah kalau kau ingat, kita dah diorang dah UL pernah keluarkan Caliburn. UL pernah keluarkan Coco. Tak tipu, tak percaya, serius. Wak pernah pakai Coco. Ini adalah device Coco yang selepas Caliburn. Kali pakar, selepas tu keluar Coco. Dan selepas tu dia keluar Aladdin Pro yang terbaru sekarang ni, tengah hangat-hangat. Tapi Wak nak tanya korang, ada lagi ke yang pakai benda ni? Kita tengok yang ni pula. Kalau yang ni menjadi, mana yang tengah pakai UL tu, dah boleh kot. Tak ada tepi lah kot. Dah ada, tak ada tepi lah tu. Okay, so guys, Wak nak review set mengenai Warty Guard. Wak ready? Jom kita unboxing apa yang ada dalam ni. Boleh? Stand by guys. Jom. Inilah dia Warty Guard. Sampel. Yang ni buat-buat ni free-free je tau. Jangan. Kita tak minta bayar-bayar. Tak perlu. Diorang tak payah buat. Kita sendiri punya tak ikhlas. Okay, kali ni ini adalah Warty Guard antara device yang terbaru. Okay, so ni yang berwarna nampak ni, Purple apa ni? Purple steady. So dia berwarna purple, ungu. Okay, so korang kat sini ada barcode. Dan ni ada tulis IG dengan Facebook diorang. Jangan lupa follow sekali. So sekejap, tengok sikit-sikit. So ni bahagian hadapannya. Okay, tapi relax dulu. Tak nak tengok ini dulu, relax dulu. Tak tepi dulu. Kita ada apa je kat sini. Okay, first kali korang akan jumpa dia punya ni apa ni? Oh, manual book. Oh Allah, simple lah. Ini adalah manual book by Warty Guard. Okay, dia punya ni nampak ni. Nampak tak? Clear tak? Okay, sama je. Dan yang kedua adalah warranty card dia. Mana-mana yang beli tu terus tulis warranty card, senang. Okay, ataupun minta pekedai yang isi kan. Selalunya mana-mana warranty card memang pekedai yang akan tuliskan. Okay, so dah settle dia ni. Dalam ni
sebenarnya dalam ni ada satu lagi. Ada banyak barang sebenarnya. What? Okay. Terlupa. Sekejap. Kalau korang beli, korang akan dapat ni tau. Ni boleh gantung. Nampak? Worthy. Worthy card punya logo. Nampak ni. Clear tak? Clear kan? Clear kan? Clear kan? Oh, macam ni. Macam mana? Macam ni? Korang... Pening aku tak tahu tu. Okay, ini adalah worthy card punya ni. Okay, top B. So, ini dia gunakan type C. So, fast charging confirm. Confirm fast charging. Sebab bateri untuk worthy card adalah 700 mAh. So, amat besar. Kedua. Info yang kedua. Ketiga. Dia tak nak keluar kat sini. Sekejap, sabar. Sabar. Yes, Allah dah buka dah. Yang ni. Okay. Yang dia bagi selebihnya adalah dual coil 1.3 ohm. Yang ni adalah sesuai untuk HTPC. Okey, jenis yang dia punya PG, PG tinggi, high PG boleh gunakan. So yang ni adalah untuk HTPC, sedaplah. Okey, tapi kali ni buat tak nak guna ni. Buat nak guna yang lain, iaitu buat nak guna yang ini. Tada. Okey, inilah dia worthy guard. Nampak clear ke? Nampak clear ke? Cuba lagi. Okay, nanti eh. So, ini adalah worthy guard. Okay. So, ini steady. So, ini adalah sample. Nampak tu? Three sample. Tapi lawa tu. Buat suka dia design dia. So, ini adalah bahagian charger dia. Charger dia Type-C. Okay. Ini steady. Ini fire, dia punya fire button dia. Okay. Sekejap. Dia agak ketat sikit. Okay. Yang peliknya dia selalunya kalau kita kan ada apa? Dia orang gunakan magnet. Tapi, kali ni dia orang tak gunakan magnet. Kau kena masukkan. Paksa push sikit. Nampak? Baru boleh dapat boleh masuk. Jadi, hari ni kita nak guna flavor apa ni? Flavor yang dijanjikan-janjikan ke? Ke terus nak isi? Ataupun sekejap lagi? Macam mana tu? Korang nak macam mana? Korang nak isi, nak isi terus ataupun terus dah isi? Macam mana tu? Cameraman? Cakap sikit cameraman. Kejap lagi? Okey, kejap lagi. Jadi, kejap lagi kita akan isi. Okey, kita akan tengok. Macam mana performance untuk apa dia? Compare. Ini. Oh, terus compare. Romes tu compare lah. Tak berani aku compare ni. Okay. So, ya. Nak? Okay. Orang nak nampak. So, sekarang ni memang betul. Kita nak tengok dari segi perbezaan antara Aladdin Pro dengan apa ni. Tidak. Oh, lepas sikit. Sorry, bosku. Sorry. Oh. Betul. Lagi. Banyak lah. Oh, ini susah tu tak nampak. Okay, so ini adalah Aladdin Pro. Ini adalah worthy guard. Okay, so yang ini adalah Aladdin Pro. Okay, seperti mana yang korang tahu, dia ada pelbagai-bagai warna. Dan sekarang ni, diorang keluarkan warna baru. Merah hitam lah, warna purple lah, ada macam-macam. Okay, tapi ini adalah berwarna hijau. Okay, so yang ni memang dia ada, Allahu Akbar, magnet tangan. Nampak? Jatuh sikit magnet tangan. Ini adalah masalah-masalah memang yang Wak selalu jumpa lah. Orang datang kedai, Wak, ini masalah jatuh sikit je Wak. Tertanggal dia punya magnet, nampak tu? So tak boleh buat apa-apa, tak apa. Boleh janji beli isap, isap je lah. Masih boleh pakai, bukan tak boleh pakai ya. Okay, so dia punya ni pun, bateri dia pun sebesar 700 mAh juga. Lebih kurang sama je dengan worthy card. Selebih kurang sama. Yang ni, Wak tak nak cerita. Dia tak nak cerita dah. Dia punya ni, Wak kena ingat satu benda. Yang ni berbeza dengan ni dua tau. Kita buat tak nak compare kan ni sebab yang ni datangnya dengan firing 1.2 ohm. Kaliber 1.4 ohm berbeza. Jadi rasa dia lebih sedap dekat sini. So buat tak nak tepi terus koko. Okey, so jujur buat cakap mana-mana tengah pakai koko sekarang ni. Kalau kau tengok video ni, racun itu benar. Belilah yang ni. Kau boleh pilih mana satu tapi sekejap lagi kita nak tengok worthy guard ni macam mana performance dia. Okay, Wak dah pernah try Aladdin Pro. Pernah tengok macam mana rasa dia macam mana. Okay, kita tengok pula dekat worthy guard. Tapi tak apalah, macam ni lah. Kali ni lain sikit lah. Wak tak pernah buat ni, kita buat. Okay, kali ni kita akan review dengan flavor equal. Okay, flavor equal iaitu Red Bull. Okay, yang warna merah. Yang tahu je tahu. Yang warna merah ni adalah high nicotine. Okay, so ini yang baru eh. Buka, ini baru eh. Okay, goncang dulu. Kita akan test dan kejap lagi kita akan tengok overall rasa boleh macam mana. Okey, jom. Yang ni okey, bila kau orang buka untuk worthy guard, buka dia punya flavor dekat sini tau. Ni. Nampak ni. Nampak. Senang eh. Lepas tu masukkan ini sebesar 2 ml. Sama besar dengan Aladdin. Sama je. Tak ada beza pun. Okey. Jap, kau tak nampak. Kau tak nampak. Sabar jap. Tak nampak. Okey. Sikit. Ada sikit. Ada. Okey dah.
So settle. Okay, dari wah dari sini dah. Jadi kita bagi dia serap dulu. Jadi kita tengok macam mana performa dia. So korang stand by. Jom kita tengok. Kita perform sekali dua-dua ni, Alenium Pro dengan Vortigard. Jom. Oi. Sedap. Oi, bukan. Salah. 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 Okey, sebenarnya awak tengah try iaitu Aspire BP60. Okey, yang terbaru dari Aspire. Tapi bukan ini yang awak nak review hari ni, bukan. Bukan. Lain. Awak tengah try ni. Nanti next kau nanti kan Aspire BP60 awak review depan ni, okey? Standby. Okey, tapi hari ni kita tadi dah tengok dah bahagian Vortigard. Okey, kita dah tengok dah dia punya bateri bersama mana kan. Okey, kali ni kita nak tekankan sikit bahagian OCC dia. OCC dia ada dua. Satu 1.0 dan 1.3. Okey. Sekarang ni ini adalah 1.0. Okey, dia sama je, dia biru pun sama juga. Cuma untuk 1.0 sesuai untuk freebase. Mesti kau rasa macam serius awak. Serius tak ibu? Serius. Mana tu? Oh, lemak jauh pula. Jauh. Ah, tolong. Tak apalah. Ah, tak pernah aku buat lain kan. Okey. Sini, yang ni adalah untuk freebase. Jadi awak pernah letak dan awak pernah try. Sedap. Okey. Dan untuk sonic pun sesuai juga. Dan yang untuk 1.3 ohm, korang boleh gunakan sonic dan HTPC. Boleh sangat, tak ada masalah. Dan untuk bentang korang semua, untuk 1.0 juga pun boleh sebenarnya. Sebab dia freebase. Betul, sebenarnya boleh je HTPC kat ni. Tapi dia keras sangat. Sebab 1.0 ohm dengan 1.3 ohm adalah dual coil. Okey, dual coil. Dua coil maksudnya. Sehingga dia tinggi macam ni, dia buat lilitan dia double. So firing dia amat kuat. Serius tak tipu? Okey. Yang ni adalah sampel yang Wak dapat, iaitu Vortigard. Okey, yang tadi Wak tunjuk tadi tu, dia adalah besi tau. Besi. Tak tipu. Ah, nampak. Aku agak elok lagi. Risau aku. Ah, ni besi. Tapi untuk Aladdin Pro, ianya adalah apa? Alloy, aluminium. Aluminium. Yes, aluminium. Ini adalah aluminium dan ni adalah besi. Berbeza. Tapi kalau kau letak macam ni, bila letak beli tegak dan ni tak boleh sebab nampak aku. Ah, sedap pegang. Tak tipu. Macam ni, kau hisap, nampak sedap pegang. Nampak macam oh, style eh. Okey. Jadi kita nak tengok pula dia punya performance. Okey, kejap eh. Buat try. Kejap. Try on dulu ke nak ni dulu? Apalah maksud tu eh. Okey. Sebelum kau nak mulakan apa-apa, pastikan kau bagi dia serap 2 minit je. Bawa 2 minit boleh lah. Okey. Lepas tu masukkan bahagian yang PC liquid ni bahagian hadapan. Tutup. Ya, okay, nampak. Okey. And then kau on 1, 2, 3, 4, 5. Nampak ada lampu. Ha, lampu di belah sini, lampu sini. Kalau 1.3 ohm dia akan berwarna oranye. Kalau 1.2 ohm dia akan berwarna putih. Okey. So, kita nak dengar tak bunyi dia macam mana? Nampak dah. Dengar bunyi dia. Kuat weh. Ya, test, buat test, buat test. Sedap je. Sedap. Sedap je. Nah, firing dia tak delay. Firing dia tak delay. Serius. Tapi tu lah. Dia macam berat sikit lah. Dia macam berat sikit. Tak on lagi. Kan tak ada bateri? Ah, ada. Sebab ada bateri. Malu je. Okay. Okay. Firing dia bunyi sama. Tak ada delay juga. Okay. Betul. But, tapi yang bestnya benda ni, Aladdin ni yang aku suka sebab dia boleh MTL dan DTL. Okey, itu kelebihan dekat sini lah. Tapi kita tengok buat dah terjap. Ni apa anjir? Ni keras. Sini je. Aduh, ini dah wawal. Keras. Okey, ini keras. Anjir. Okey, so yang ni memang keras sebab ini boleh buat signature iaitu Suri Beko. Betul? Okey. Tak apa lah. Buat terang lah sudah. Okey, untuk dia sekiranya memang sedap kat sini. Dia boleh buat MTL dan DTL. Tapi buat untuk korang semua, ini pun sebenarnya dia sempit sikit. Tapi dia bukanlah sempit, dia macam lawas sikit lah. Contoh, kalau korang rasa macam nak isap straight, tak tekan pun boleh. Nak tengok? Ini boleh, ini pun boleh. Tak tengok, sekejap eh. Tak tekan eh. Tak payah tekan bosku. Nampak auto draw. Dua-dua ada auto draw. Sama-sama.
ini pun better tujuan rumah, ini pun tujuan rumah. Jadi pilihan di tangan korang, mana satu lebih better. Tapi bila bawa try kat sini, firing dia, jujur awak cakap, dia lagi smooth daripada ni. Dia punya rasa lagi smooth. Tapi dia macam bila kontra lama-lama, dia jadi macam sedikit harsh. Bukan harsh, kasar lah. Dia bukan sedikit harsh, kasar. Sebab bila korang try lama-lama, dia akan ada sedikit harsh. Kat sini dengan sini sama, dua-dua ni hampir sama. Cuma kalau korang buat MPL, dia akan jadi smooth kat sini. Tapi kat sini korang tak buat MPL kot. Sebab sedap tu. Kalau korang buat DTL pun dah, dah cukup lah tu. Tak cahaya tak kan? Sedap kan? Dia sedap. Dia sedap. Ni high eh? High. Keras. Keras sikit. Dia memang keras sikit. Jadi overall, bagi awak, kedua-dua ni perfect sebenarnya. Awak tak nak, tak ada nak katakan ni lebih baik daripada ni, ni lebih baik daripada ni. Tapi bila awak nak, kalau awak lah eh, kalau awak sendiri, pilihan awak, pilihan awak kan, nak kata ni pun bagus, ini pun bagus sebenarnya, dua-dua bagus. Cuma okay, bateri sama, firing lebih kurang sama, tak ada delay. Fire memang tak ada delay. Dengar, dia tak ada delay. Memang dua-dua firing sama, cantik. Tapi dari segi konsisten favoring, awak suka dekat sini. Sebab contoh, sini pun konsisten juga, cuma dekat sini konsisten dia lebih sikit. Sebab bila dia dah hijau adalah bateri full. Dia bila dah biru, dia dah pertengahan. Merah kau kena charge lah. Okay, cuma dekat sini kalau biru, dia performance dia masih maintain, cuma tak sesedap ni lagi. Ni lagi performance dia lebih mantap daripada sini. Tapi dari segi rasa, jujur lah, awak cakap ni sedap aku. Buat bini ni lah, buat bini ni. So guys, terpulang pada korang, jawapan di tangan korang. Kau boleh pilih yang ni ataupun ni, terpulang. Tapi bagi awak, dua-dua ni boleh gantung, tak ada masalah. Cuma kalau kau boleh Aladdin, dia tak ada tali gantung kan. Betul, dia tak ada tali gantung. Macam tu tak? Alang-alang, jangan tunjuk tu, nak tengok gambar je. Sekejap, korang buat, kau tahu tak, dia ada macam-macam gambar tau. Slide, slide je kan. Okay, okay, sekejap, buat tunjuk kau. Okay, so yang ni first gambar. Okay, nampak? Okay, ini warna dia yang Wak paling suka. Sebab dia warna macam funky-funky sikit. Okay, kedua. Okay, ke depan sikit. Belakang sikit. Okay, ni funky-funky sikit eh. Lepas tu kedua, dia ada warna ni, dia ada warna ni. Nampak? Dia ada macam-macam warna. Nampak tu? Nampak? Dah habis belum? Belum? Dah habis? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Dah habis? 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 Okay, dah habis. Kita kira. So dia ada pelbagai-bagai warna. Dan warna dia orang ni macam funky. Nampak macam so cantik lah kan. Dia ada macam-macam colour. Cuma yang ni itulah kenapa lah aku dapat yang steady ni. Aku nak warna funky tu. Tapi tak apalah, janji sedap ni pasal layan je lah. Jadi guys, so overall untuk Vortiguard ni, bagi Wak ini adalah pelapis yang terbaru. Okay, device yang terbaru yang boleh diketengahkan. Sebab Wak nampak Aladdin sekarang ni memang betul, orang ramai yang pakai sekarang ni. Tapi nanti kan, saya dah cakap Wak, Vortiguard ni bila kau dah try, kau kan tahu dia punya pergi dia macam mana. Sedap weh, tak tipu. Serius tak tipu. Okay, dan jangan lupa juga, tak lupa juga, InsyaAllah kita akan review pula untuk Aspire BP60 lepas ni. InsyaAllah kau standby je, nanti buat try review pula Aspire BP BP60 tau. Ni kau standby je, nanti kita review. So guys, terima kasih banyak pada semua yang tengok daripada YouTube channel dan pada dalam page yang tengah tengok ni. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga pada yang dah like dan follow page kami si Jojo's. Dan terima kasih banyak pada yang subscribe yang button yang belah kanan tu. Okay, terima kasih banyak. Mana yang belum tekan, tekan. Yang belum tekan loceng, tekan loceng tu. Dan mana yang belum follow dan like page si Jojo's, ajak kawan untuk follow, kita naikkan. Okay, so guys, mana-mana yang nak untuk apa ni, ada rasa-rasa macam nak jual produk vape, bolehlah hubungi abang ni kita di Vaporboy Malaysia ataupun nombor tertera di bawah. Nampak mana nak tekan ni? Sini lah senang. Ambil je nombor bawah ni, kau contact je terus. Okay, so guys, ada apa-apa lagi? Nak niaga. Yes, betul. Mana tahu kau ada rasa nak niaga. Boleh, tak ada masalah. Part time boleh kan?
Boleh, tak ada masalah. Kerja is kerja. Kedai baru. Ada nak buat kedai baru pun tak ada masalah. Okay, so guys, stay tune, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk komen mana yang ada masalah masalah cinta, ada masalah gaduh-gaduh ke apa ke, komen kat bawah, insyaAllah nanti buat jawab. Okay, dan terima kasih kepada si Jojo's for support. Okay, thank you so much. So itu saya berdua, terima kasih banyak pada semua. Stay tune, lepas ni kita akan review something yang lebih mantap lagi. Stay tune eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ganda. Bye bye.